Jadi di videoku kali ini aku mau sharing gimana sih orang-orang di desa kalau mau persiapan acara nikahan. Nah, tapi acara nikahanku kali ini tuh beda dari yang lain. Akadnya terpisah sama resepsinya agak lama. Jadi hari ini tuh walimahan, persiapan akad besok Selasa, terus resepsinya nanti Jumat tanggal 29. Cus, kalian tonton videonya. Terus, kalau ada video yang kayak nggak ada suaranya, kayak ibu-ibu masak gitu, itu bukan aku yang ngevideo, karena aku kan nggak boleh ke dapur. Kenapa nggak boleh? Kan orang Jawa itu punya tradisi dan apa ya, kebiasaan masing-masing. Ada yang nggak boleh ke dapur, ada yang nggak boleh nyuci, kan macem-macem lah. Aku nggak boleh ke dapur sama ibuku. Jadi cuman bantu di depan, kayak bersih-bersih sama pokoknya apa aja yang penting nggak masuk ke dapur gitu ya teman-teman. Saya kini kan HP. Unboxing belanjaan sawi. Lombok larang, lombok mahal guys. Cie. Akhirnya selesai. Apa ikon kon? Karamel. Lah yo, rajin iki rek, calon suami idaman. Meski mengi. Oh, udan, iki di udan. Nah, iya aku kira repot. Nelly! Nyo, iki lo nge-vlog aku. Cile ini orang ke desa kok. Mak, den! Halo. Eh, kok mana barang lo kan? Mak, den! Mak, den! Lah, Nogosari. Panas. Ya kok belum di desa itu dekat orang ini. Semutingnya nyuting lah, entah sih. Lho lah apa yo? Oh no. Oh no. Oh no.